Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Hari ini aku mau nge-review jalan tol Kayu Manis. Ikutin terus video aku ya. Jangan lupa like juga subscribe. Makasih. Jadi ini gerbangnya ya, itu yang ke arah itu tuh tadi, Sentul, Gedung Halang, Simpang Yasmin. Ini tolnya sebenarnya udah siap di ini nih ya, udah siap dijalanin, dioperasiin gitu, dioperasikan. Cuman masih nunggu pemasangan jembatan dua lagi. Ikutin terus video aku ya. Jangan lupa like juga subscribe. Itu dia tuh guys, yang bagian kiri itu gerbang tol masuk yang Kayu Manis itu kan, tuh tinggal dua jembatan lagi yang belum dipasang. Kalau misalkan dua jembatan itu udah dipasang, udah bisa dioperasikan tuh. Kalau kelihatan dari atas kan masih kelihatan bolong kan, nah itu masih belum dipasang. Itu kan mulai turun, nah itu gerbang keluarnya. Yang di tengah itu kan maksudnya jalan tol utama. Nah terus yang kanan itu juga masuk tol Yasmin. Nah terus yang ini gerbang keluarnya tuh turun kan. Mari kita ngopi sebentar ya guys, istirahat dulu bentar. Halo guys, jadi ini keluaran tolnya. Halo guys, balik lagi. Jadi yang di belakangku ini pintu masuk dari Yasmin ke Salabenda. Ikutin terus video aku. Ini pintu masuk Yasmin ke arah Salabenda Parung. Yang sebelah kanan itu pintu keluar yang tadi. Ini aku udah muter balik, jadi kita ada di sebelahnya, seberang. Ada di seberangnya. Nah, ini yang ke arah Simpang Yasmin. Ini gerbang masuknya masih dikerjain. Tuh kok kelihatan dari atasnya. Ini masih dikerjain.
Sentul, Bogor, Kedung Halang. Kalau Yasmin kan tadi udah pintu keluar, ada di depan simpang Yasmin. Kalau ini yang ke arah Parung, Salah Benda, Semplak. Halo semuanya, tadi aku mau jelasin sedikit ya. Yang bagian tengah ini nanti bakalan tembusnya ke Parung ya. Mulai dari sini aku. Nah ini semuanya seperti yang aku bilang, ini bakal jadi sambungan Parung, sambungan tol Parung. Nah ini gerbang keluar tol Semplak, Salah Benda. Itu di depan ada tuh iniannya, gerbangnya yang tadi. Yang sebelah kanan itu pintu masuk, cuman belum jadi karena ini, karena itu tuh belum jadi jembatannya. Dua lagi. Nah karena ini udah maghrib, udah malam juga, jadi sampai sini aja ya video kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, maaf banget kalau misalkan aku ngejelasinnya selama ini masih kurang jelas. Makasih juga, makasih banget udah nonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, semoga bermanfaat.